Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum, mau jawabannya monggo. Assalamualaikum. Monggo, monggo. Mas? Mas? Pak. Kulo Darno saking kecamatan. Oh nggih. Pinarak. Pinarak. Kulo teng mriki mohon, Pak. Nggih, monggo. Mboten napa-napa. Dados ngeten, Mbah. Tujuan kula mriki menika badhe sosialisasi kartu sehat manula. Dados menawi simbah gerah, simbah teng puskesmas nopo rumah sakit gratis dibiayai pemerintah. Nggih, nanging syaratipun kedah kagungan KTP. Lah wau sanjange Pak RT wonten tiyang sepuh ing dusun Raja Alas menika dereng gadah KTP. Termasuk simbah jeng mbak. Nah saat ini nyuwun data kagem KTP nggih. Pripun nyuwun data mbah? Oh nggih. Monggo. Niku. Mbah, kulo nyuwun data sanes bata. Deh ada teh ata data. Oh, data. Ngerti sama, Mbah? Boten. Data meniko, jawaban-jawabannya simbah, saking pertanyaan-pertanyaan pula. Saya dimulai. Nama lengkap. Karsono. Karsono. Menawi tanggal lahir? Boten kelingan. Boten kelingan. Ane usia? Boten kelingan. Menawi agama, Mbah? Kejawen. Waduh. Mbah, teng riki namung 6 agama niku kejawen boten enten nih, Mbah. Lah pripun? Oh, ngeten mawon, Mbah. Menawi kula tulis Islam mawon pripun? Weh ya ojo. Wong aku ora tau salat. Aduh. Apa do aku? Mbah, bakar sono. Mbah, niki badhe ngundurke palu. Ada tamu toh. Ya kono, dokok mburi. Permisi nggih, Mas. Maaf ya Mas. Lah kok gur palu? Lah nopo malih? Bojomu wingi kae nyile arit kok. Oh nggih. Mengke kula susulke. Permisi Mas. Mangga. Lah kok iki tamune mboten disuguhi napa-napa to, Mbah? Mesake no, Mbah. Ayo. Kono gaweke wedang. Jalan simbah tenan iki yo. Permisi malih nggih, Mas. Ngrepoti. Maaf lho, Mas. Ngatur mawon, Mbah. Kristen no, Mbah. Nopo Katolik. Kong Guju. Weh ya ojo. Apripun. Ini mau ngonton 6 pilihan. Kejawen buatan wonten. Lah nopo kok raono. Ini aturannya pemerintah kok, Mbah. Pilih mawon, Mbah. Permisi Mas.
Mangga, ini diunjuk dulu, Mas. Eh, matur nuwun. Ngomong-ngomong, ada apa toh ini, Mas, kok tumben Mbah Karsono itu kedatangan tamu agung? Gini loh, Mbak. Saya tuh kan sedang mendata KTP-nya Simbah. Oke. Begitu saya tanya agama, saya mah jadi bingung. Oh, gitu ya, Mas. Sebentar, Mas. Mbah. Lanjenengan niku agamane nopo? Yo kejauhan. Manunggaling kawula Gusti. Nopo tok-tok milih salah siji mawon, Mbah? Iki rak menggo persyaratan tok kok. Ya udah, Mas. Pilih salah satu aja. Terserah Masnya. Pilih satu ya? Tinggal centang wae, Mas. Gelis. Tapi enggak ah. Nanti kalau ketahuan palsu data, saya bisa dipecat. Wah, lanjut gimana ini, Mas? Pripun, Mbah? Piye? Duh, piye ya? Pripun iki? Piye iki, no? Piye iki ya? Pripun, Mbah? Piye, Mas? Pripun, Mbah? Piye? Aha. Gimana kalau ngundang Pak RT aja? Jenengan setuju mboten? Kebetulan, monggo Pak RT, monggo silakan masuk. Ya. Mas. Ya. Iya, Mbak Kartono. Pak RT. Jadi begini, Pak, ceritanya saya itu. Saya sudah tahu ceritanya. Oh. Tak minum dulu ya. Oh, nggih, nggih, monggo, monggo silakan dari tadi ya. Saya, Mas. Jadi begini, Mas. Jadi warga di sini yang sepuh-sepuh kayak Mbak Karsono ini memang masih banyak yang menganut kejawen. Itu sudah turun-temurun, Mas. Tapi, Pak, di formulir KTP, kolom agamanya cuma 6. Agama ya, kejawen enggak ya. Ada ini. Yowis, aku rasa gawe. Randuwe yora popo. Mbah, aturan pemerintah, setiap warga negara wajib punya KTP. Eh, Mas. Kalau Mbah Narto sama Pak Sam yang di atas sudah? Oh, sudah, mereka kan manut. Pripun Mbah Karsono? Pripun, Mbah? Enggak lebih baik begitu saja. Wah. Mbah Karsono itu pancen angel loh, Pak RT. Lah iya. Lah terus niki pripun, Pak RT? Iya, Nung. Pripun, Mbah? Wah, yo piye? Pripun, Pak RT? Hah? Lah pripun, Mbah? Wah. Piye toh? Piye, Nung? Aha. Gimana kalau kita ngundang Pak Harso, Ketua Badan Musyawarah Warga? Saya dari tadi sudah di sini kok. Walah, Pak Harso belum kaget. Bikin kaget saya saja. Jadi begini, Pak. Saya sudah tahu ceritanya. Tapi saya tidak bisa bantu kalau Mbah Karsono tidak bisa dibujuk. Lah terus tugas saya ini gimana, Pak? Piye ya? Iki perkara susah. Ini masalah yang rumit, pelik, complicated, bisa menimbulkan huru-hara. Huru-hara, Pak? Huru-hara. Jadi jangan main-main. Betul, Pak. Pak Harso, pripun iki? Pak RT, pripun, Mas? Pripun, Mbah? Wah, yo piye? Apa artine ku pripun to, Pak? Barek aku meneh lho, pripun, Mas? Pripun, Mbah? Aha. Bagaimana kalau kita panggilkan Mbak Sumira, Mbak Denarti, Joni, Susi Parabola, Beluk, Mbak Sri Krebo. Pokoknya semua diundang ke sini. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Ceritanya sudah tahu. Lalu bagaimana solusinya, bapak-bapak, ibu-ibu? Apa ada yang bisa membantu? Gini aja, Mbak. Pak RT. Mas. Nggih, Mbak. Anu. Anu. Gini loh. Kalau menurut saya, yang ribet sama yang susah itu bukan Mbah Karsono. Lah terus apa? Lah sapa? Tuh, Masnya itu loh. Oh, Mas tambahan gue itu. Lah iya. Wong itu kan kepercayaan sudah turun temurun.
masa yang gak masuk dalam daftar? Oh, masih tamatan gue tau. Tapi, kalau menurut saya, mending Mbah Karsono itu menurut saja. Lumayan loh Mbah, dapat kartu kesehatan. Gini aja, Pak, sama ibu-ibu, teman-teman semua. Untuk urusan Mbah Karsono itu, gak usah dipaksain membuat kartu sehat. Wong beliau juga gak keberatan kok. Gitu Mbah? Orang dua ya ora apa-apa. Lah Mbah ngene iki lho Mbah. Seumpama ya Mbah, amit-amit abang bayi, jenengan pas jalan-jalan pagi, terus ndelalah kesepak jaran, apa kesrempet truk, marake lara mlebu rumah sakit, biayane gede, terus sing arep bayar sapa Mbah kalau enggak punya kartu kesehatan? Ya toh, Mas? Gini. Baca. Gimana kalau warga di sini kita iuran saja, pripun? Wah. Dengerin dulu. Kita kan sudah menerima Mbah Karsono itu dengan apa adanya, gitu? Nah, menerima kepercayaannya, bener toh? Dan kita tidak mempermasalahkannya. Bagaimana kalau kita warga sini yang mengurus Mbah Karsono, pripun? Setuju. Kalau saya setuju. Setuju. Kalau pemerintah itu masih keberatan masalah apa sama administrasi itu tadi toh? Ya udah, biar kita aja yang mengurusi Mbah Karsono. Ngoten toh? Nah, itu yang saya maksud itu. Jadi bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Wonten sing keberatan mboten? Mboten. Kalau begitu, beres ta? Semua masalah jadi beres. Beres. Mas, jenengan mang balik nang kantor. Mbah Karsono ben diurusi warga sini. Tapi menurut undang-undang. Undang-undang menang. Monggo tunjuk riyen Mas, monggo. Tunjuk riyen lho gembrok bios Mas iki. Mak, niku tinggal Mas kok malah disrupu dhewe kok iki pripun to Pak RT iki? Iki teh Mas Dano to? Nggih. Oh, non, saya belum Mas. Monggo tunjuk. Mboten, kula poso. Harus